Halo anak sosialita, selamat datang di channel Lebih Rahma. Aku cinta kamu semua. Kali ini, Birahma akan membahas 5 film terbaik dan terbaru Hollywood di bulan April 2018. Sebelum masuk pada urutan pertama, jika tidak keberatan, silahkan subscribe channel ini untuk membantu Birahma terus berkarya. Terima kasih. 1. Avengers Infinity War. Ini adalah film Hollywood paling ditunggu di 2018. Bercerita tentang superhero Marvel dari seluruh alam semesta tengah ketakutan dengan kedatangan makhluk paling kuat bernama Thanos. Disinilah seluruh pasukan superhero berkewajiban menyelamatkan seluruh alam semesta yang bukan hanya saja bumi. 2. A Quiet Place. Untuk dapat bertahan hidup, sebuah keluarga harus tak bersuara sama sekali. Jika ada yang mengeluarkan suara, mereka akan dibunuh dengan mengenaskan. Sekuat apapun keluarga ini bertahan hidup dengan tidak bersuara, hidup mereka tetap terancam dalam bahaya. Ini diperparah dengan kondisi Bulan yang sedang mengandung. Proses melahirkan bayi tidak mungkin dapat dilakukan dengan tidak bersuara. 3. I Love Dog merupakan sebuah film animasi, petualangan, dan komedi. Inti cerita, film ini tentang laki-laki yang sedang melakukan pengejaran untuk menemukan anjingnya yang hilang. Dalam perjalanannya, ia memperoleh sejumlah pengalaman berharga yang sebelumnya tidak pernah ia dapatkan. 4. Blockers. Film drama komedi ini berkisah tentang tiga orang tua yang mengetahui bahwa putri mereka sudah beranjak dewasa, dan mereka menjadi lebih posesif dikarenakan penemuan beberapa pesan singkat putri mereka melalui sebuah operasi rahasia. 5. Rampage. Film Hollywood yang satu ini merupakan sebuah film yang diadaptasi dari video game klasik tahun 80-an. Film ini bercerita tentang beberapa hewan buas yang mengalami kelainan genetik. Binatang buas ini kemudian mengalami evolusi menjadi monster yang mengerikan dan menghancurkan kota. Kemudian ada seorang ahli primata yang harus berjuang untuk menghentikan kekacauan para binatang buas ini.